أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فرمان الله yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu di kalangan umat nabi-nabi yang terdahulu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang dihormati pengerusi majlis, Yang Muhammad Datuk Ni Ahmad Ni Abdullah, Naib Raja Empat Merangkap Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim, Yang Muhammad Datuk Iskandar Abdul Samad, Majlis Masyarakat Negeri Selangor, Naib Peratian PAS dan Pengerusi Khidmat Malaysia, Yang Berhormat Datuk Taqwiuddin Hassan Seri Agong PAS, Datuk Mustafa Ali Ketua Pengarah Wilayah PAS Pusat, semua pemimpin-pemimpin peringkat pusat negeri, hadirin hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian, ayat-ayat yang saya baca tadi mengingatkan kita tentang ibadah puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Ibadah yang pernah diwajibkan pada umat yang terdahulu, perintah kita meninggalkan makan minum, meninggalkan hawa nafsu yang dihalalkan pada bulan-bulan yang lain di waktu siang hari, tetapi diharamkan waktu siang pada bulan Ramadan. Untuk mentarbiah, mendidik, mengajar diri kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga menumbuhkan sifat takwa, sifat ketaatan kepada Allah, kepatuhan secara memperhambakan diri dengan rasa gerun dan takut, berhati-hati dalam hidup ini. Sifat takwa itu dihuraikan dengan makna yang luas, menundukkan ketaatan kita kepada perintah Allah, bukan sahaja dalam hubungan kita dengan Allah, termasuk hubungan kita dengan manusia. Puasa mengajar kita berhubung dengan Allah dan berhubung dengan manusia, bukan sahaja sifat takwa secara jelas, bukan sifat-sifat lain yang membuahkan sifat takwa, sifat sabar dan sifat syukur, melatih kita bersabar dan bersyukur menghadapi kehidupan dalam dunia ini. Puasa melatih itu semua. Kita tahu bersabar dan tahu bersyukur, sehingga membaikkan hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia seluruhnya. Maka Allah menguraikan sifat takwa dengan makna yang lebih panjang,
firman Allah Ta'ala, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-malaikta wal-kitab wal-nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون". سورة البقرة juga yang bermaksud, bukanlah kebajikan itu kamu menghadakan ke arah timur dan barat. Kebajikan itu kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab dan nabi-nabi, dan kamu menunaikan kewajipan harta dalam keadaan kamu sayang pada harta itu, dengan menyumbang, memberi kepada kaum keluarga yang perlu ditolong, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang meminta sedekah, hamba-hamba yang perlu dimerdekakan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menunaikan janji dengan sesiapa sahaja, bersabar dalam menghadapi kesusahan dan di medan perjuangan. Mereka itulah orang-orang yang sabar. Mereka itulah orang yang bertakwa. Bertakwa. Di mana sifat takwa merangkumi perkara-perkara yang tersebut? Dalam ayat yang lain, firman Allah Ta'ala surah Al-Imran, وَسَلَمُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكِمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ واستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang-orang yang menyumbangkan harta dalam keadaan terbuka dan tersembunyi, yang dapat menahan kemarahan bila marah. Mereka itulah orang yang berbuat baik. Dan mereka yang apabila melakukan kejahatan, kesalahan, dosa, menzalimi diri sendiri, mereka teringat, lalu mereka bertaubat, menyesal di atas apa yang mereka lakukan. Ayat ini juga menerangkan perkara takwa. Tidak ditinggalkan sifat takwa itu, menyumbangkan harta benda untuk menolong, membantu sesama manusia, orang miskin, anak yatim, pemerintah sedekah, dan semua mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Itulah sifat takwa dengan makna yang sangat luas. Ibadat puasa mengajar kita menjadi orang bertakwa. Ketika kita sangat sayang pada makanan, sayang pada minuman, waktu siang hari ketika lapar dan dahaga, seolah-olah makanan satu meja nak telan perut kita seorang, itu perasaannya. Sayang pada makanan itu, pada duit itu. Ini sifat yang gelojoh yang ada pada manusia. Kita diajar supaya sabar pada masalah dan bersyukur pada masa kenyang. Sifat-sifat ini melahirkan ketakwaan yang membaikkan hubungan kita dengan Allah yang memberi nikmat, menyumbang kepada manusia yang merupakan hamba-hamba Allah, untuk melahirkan kesyukuran kita
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja infak yang wajib bagi keluarga menunaikan zakat, termasuk infak yang sunat yang kita tidak dipaksa, tetapi menunaikan kewajipan harta itu sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala kerja yang kita buat dapat disumbangkan untuk kebaikan. Semangat Ramadan mengajar kita dalam semua perkara. Ramadan menghidangkan kita dengan makanan rohani, jasmani dan akal fikiran, supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Cukup sekali itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.